Bang, sini bang, bang, sini bang. Narkoba hasil sitaan 8 kasus dan 21 orang tersangka. Kasus mulai 17 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2021. Rekan-rekan sekalian, bahwa pemusnahan barang bukti merupakan amanat dari Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Dan ini adalah wujud transparansi yang perlu disaksikan oleh para pihak, baik itu tersangka dan penasihat hukumnya. 90 ribu gram atau 90 kilo atau jumlah atau kalima 47.500 butir. Dari barang bukti yang saya sebutkan tadi, total jiwa yang dapat lebih kurang 1.228.100 jiwa. Demikian. Baik.